Kalau puncak Pahyangan itu legendanya adalah legenda petapaan Paranyanaga. Makanya ini disebut, kalau dari jauh itu kita melihat apa Bukit Pahyangan itu bentuknya tuh persegi gitu. Jadi dari mitos orang kampung sih menyebutnya kalau puncak Pahyangan dan danau ini adalah tempat di mana dulu ada naga, katanya sih gitu. Nah, ya namanya juga mitos dan legenda ya. Kita nggak tahu, tapi itu legenda apa masyarakat. Kalau memang Pahyangan ini adalah tempatnya para naga. Dan siapapun yang bisa ke puncak ini, mungkin mereka bisa disebut sebagai naga ya. Naga